Bermain air di curug atau air terjun memang selalu jadi pilihan alternatif untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga. Seperti di Curug Layung yang berada di Desa Kertawangi, Cisarua, Bandung Barat, yang selalu ramai pengunjung setiap kali memasuki waktu libur atau akhir pekan. Di sini pengunjung bisa melihat langsung pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, kebun teh, hingga hutan pinus dengan suguhan udara yang sejuk dan asri. Mengalir dengan arus air yang cukup deras serta terdapat beberapa undakan, inilah Curug Layung yang berlokasi di kawasan Desa Kertawangi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setiap kali memasuki liburan, objek wisata yang menyuguhkan wahana air ini selalu ramai pengunjung. Curug Layung ini memiliki keunikan dan keindahan tersendiri karena terdapat 3 undakan dengan kedalaman serta tinggi yang bervariasi. Dengan lokasi yang sangat luas, di sini pengunjung bebas berekspresi bermain air. Selain bisa bermain air, pengunjung juga bisa bersantai sambil makan, bahkan menggelar tenda. Tidak ketinggalan untuk selalu mengabadikan momen kunjungan dengan berswafoto. Sebenarnya tuh kesini tuh karena mau ngajakin bareng keluarga gitu main. Liburan juga ya. Karena di sini tuh bagus juga, hawanya dingin. Iya, adem juga, asri, airnya juga ini jernih gitu. Dibilang Curug Layung itu salah satu tempat yang memang strategis, dari rumah dekat juga dan tempatnya juga enak. Terus yang bikin betahnya banyak spot foto yang bagus, ditambah tiket masuknya yang murah. Selain memiliki 3 undakan yang bervariasi, kawasan wisata ini juga menyuguhkan pemandangan yang menarik karena pengunjung bisa melihat langsung pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, hutan pinus, hingga kebun teh. Tiket masuk objek wisata ini tergolong sangat ramah di kantong. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp10.000 untuk hiking dan Rp20.000 untuk camping ground. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.